Metal Forte salah satu produk yang sudah berada di Indonesia selama lebih kurang 25 tahun dengan mengenalkan beberapa produk unggulannya seperti sampo anti ketombe dan anti rontok. Di penutup akhir tahun, Metal Fortis menggelar satu kompetisi besar di Kota Batam, yaitu Dangdut Akbar Metal Fortis yang bekerja sama dengan event organizer terkenal di Kota Batam, Siska Rustam IO. Acara Dangdut Akbar Metal Fortis tersebut cukup disambut antusias oleh para seniman dan penyanyi dangdut yang ada di Kota Batam. Ada 46 total peserta yang mendaftar ke Metal Fortis dan 41 orang masuk ke Grand Finalist. Pesertanya dari Kota Batam dan Kepulauan Riau, dari pulau-pulau sekitar Kota Batam juga ada banyak yang ikut. Yusuf selaku owner dari Metal Fortis mengatakan bahwa produk Metal Fortis sudah dikenal masyarakat lebih dari 25 tahun. Saya punya tujuan, pokoknya tiap tahun di Batam minimal 2 kali saya harus selenggarakan salah satu pop Indonesia, salah satu dangdut. Yang sudah bagus saya sudah bawa ke Sarawak, kemana, ke Johor Bahru Show. Ya, saya promosikan mereka. Yusuf menambahkan bahwa ajang Dangdut Akbar yang dilaksanakan ini bermula dari kecintaannya terhadap beberapa kompetisi dangdut yang sering ia tonton di stasiun TV. Sehingga dirinya memutuskan untuk mengadakan ajang bergengsi seperti Dangdut Akbar Metal Fortis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.